Selain daripada menyatakan penghargaan, terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, guru besar atau pengetua, guru-guru, saya tekan ini. Mulai bulan Januari 2024, penekanan kita selain daripada menyelesaikan hal-hal yang asas prasarana. Saya dah beritahu kepada Saudari Fazlina Siddiq, Menteri Pendidikan dan juga Menteri Pendidikan Tinggi di Khalid Nordin, tumpuan kita ialah meningkat dan mengangkat mutu pendidikan. Itu cabaran. Dan sekolah dah elok, tanda dah siap, kemudian asas cukup, tunggu apa lagi? Tapi prestasi masih sama tahun lalu, tak boleh kita terima. Minta kemudahan, minta bantuan, kita bantu. Tahun ini lebih baik, tapi prestasi murid-murid tak berubah, kita tak boleh terima. Yang penting mulai bulan Januari tahun depan, saya nak tekankan mutu pendidikan. Perbahasan di Kementerian Pendidikan tak payah fikir masalah lain, tumpu sepenuhnya bagaimana nak perbaiki penguasaan bahasa, matematik, sains, komputer, agama dan semua mata pelajaran itu dengan tumpuan yang PIBG. Saya minta selain berbincang hal-hal lain, bincang bagaimana nak galakkan ibu bapa beri perhatian yang lebih tiap malam, bagaimana anak-anak tumpu sekurang banyak setengah jam atau satu jam pulang kaji. Negara kita tidak boleh terangkat kalau mutu pendidikan kita tidak boleh maju dan meningkat mutu. Jadi saya harap dengan politik kita yang sudah stabil dan kerajaan perpaduan tambah kuat, kita nak tumpu pembangunan dari segi lain ekonomi, tapi untuk sekolah saya akan gesa dan insyaAllah hari Jumaat ini dalam mesyuarat Jumaat Menteri saya nak tumpu